Halo sahabat bonsai semua, ketemu lagi di channel Romano Pada kesempatan video kali ini saya mau merapikan sancang ya, sancang elemen untuk bonsai taman teman-teman. Dan sekaligus nanti saya praktekin cara membuatnya ya, cara membuatnya dari seperti apa saya memproses ini apa elemen sancang ini nanti akan saya Contohkan, sekaligus saya mau membuat elemen sancang yang berikutnya. Jadi ini pemangkasan ini rutin saya lakukan ya teman-teman, supaya daun dari sancang ini bisa semakin kecil, semakin rapat. Nah, ini wajib kita lakukan sesering mungkin ya. Jadi sekiranya sudah mulai panjang bisa dipotong kita potong dengan tetap memperhatikan bentuk yang kita inginkan ya teman-teman supaya terlihat lebih indah dan menarik ini saya potong kayak gini nah yang kering-kering sekalian dibuang ini ya teman-teman ya biar cepat tumbuh tunas yang baru ini bisa langsung kita buang aja bagian bawah ini kan masih jauh belum terbentuk karena yang dia susulan juga ya susulan jadi saya memang berbanyak sendiri teman-teman sancang ini setiap kali pangkas-pangkas kayak gini saya tancapkan ya tapi kalau sekarang saya udah enggak nancapin yang kecil-kecil kayak gini kecuali emang saya pengen bikin yang kecil karena persediaan bahan, alhamdulillah, sudah agak banyak, jadi saya bisa milih ukuran sesuai selera saya. Hmm. Ini asal dari setek, ya, teman-teman. Ya, dari setek saya tanam kemudian saya pangkasin nah ini nanti saya contohkan beberapa yang memang setek sudah agak lama saya ground itu ya itu nanti saya pindahkan ke dalam pot ini sudah saya siapin pot 2 dan ada juga yang memang baru saya ambil nanti teman-teman saya praktekin nyeteknya medianya apa yang sering saya pakai ketika nyetek ada di video sebelumnya ya mungkin kalau teman-teman pernah nonton jadi Cara setek sancang, judulnya saya sudah upload di video sebelumnya. Medianya apa prosesnya? Ini nih, pohon ini sudah tumbuh, belum ada sebulan. Itu sudah subur. Ini pun proses rutinnya saya lakukan, ya teman-teman. Ya, jadi sebetulnya sancang ini kan saya ground untuk, untuk membuat bonsai. Nah, ini merupakan salah satu. Oh, Rotan yang saya dalam seleksi cabang dan ranting yang hendak saya tanam ya teman-teman. Jadi ini saya mau potong cabang yang nggak saya perlukan supaya bentuknya tetap terlihat sesuai dan nanti hasilnya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan hasil potongan dari cabang itu yang akan saya buat sebagai elemen taman. Nah aslinya saya ambil bonggolnya itu ya teman-teman ya maaf ini agak rungkut tempatnya ini saya langsung potong aja ya ini saya mau ambil di sini nih teman-teman nah. sangat mudah sekali ya cara pengambilannya nih Dapat bahan sancangnya yang untuk kita jadikan elemen taman. Oke, kita ambil lagi, teman-teman. Kita ambil lagi bahannya, dan ini nanti nggak ada yang dibuang, ya. Semuanya kita akan pakai ini pot yang untuk menancapkan bahan elemennya itu. yang saya siapkan untuk rantai-rantai kecil itu, teman-teman yang nantinya bakal saya ground supaya punya bahan sancang yang baru. Ya, itu yang sebelah sana, itu sama sancang juga, sancang yang sudah saya lepas dari pot. Seperti itu, tuh contohnya. Jadi, saya kok kayak like, gini ya, setelah potnya padat dengan akar saya copot potnya saya pakai lagi untuk ngegrun yang yang baru untuk ngacapin setekan yang baru maksudnya soal nah ini juga sama dan saya biarin aja nih teman-teman kayak gini tuh kayak gitu aja nggak mati dia tuh. saya mau ambil lagi beberapa batang yang besar ya beberapa batang yang besar mungkin satu atau dua ya teman-teman ya kita cek ada apa enggak nah. ini elemennya sancang ori ya jadi nggak perlu kita pakai sambung wahong karena betulan ada batang nah ini batangnya lumayan besar nah jadi ground ini sebenarnya saya mau ambil batang yang bawah ini ya untuk saya jadikan bonsai teman-teman nah ini kan cabang yang nggak saya perlukan ini yang tumbuh ke atas ini ini saya rasa nggak saya perlukan jadi mending saya potong aja untuk kita untuk saya jadikan elemen nah, agak susah nih kok saya megang kamera ini salah satu cara supaya bekas potongan tidak terbuang teman-teman. Wah, kena juga akhirnya. Udah, uh. Uish, nyangkut. Oke, kita lanjut. Nah, ini bunga sancang sangat subur, teman-teman. Sancang ini luar biasa ya. Saya tanam dekat pembuangan limbah tumbuh subur. Saya tanam di tempat sini, yang agak kering juga, subur ya. Sangat mudah untuk dibudidayakan Pohonnya juga Sangat bagus teman-teman Untuk bonsai maupun untuk Dijadikan elemen Ini Agak berat saya buatnya ini Waduh Saya taruh dulu uh, Tuh Besar Yang saya tebang Lumayan besar teman-teman ini nih ya pakai patah tekan jil. nah nanti tinggal kita rapikan aja ya kita rapikan cabang-cabangnya kita mau jadiin elemen taman teman-teman sebetulnya prosesnya sangat simple ya cuman ya tapi yang penting ada bahan dulu setelah punya bahan cuman potong tancap dan pangkas teman-teman potong tancap dan pangkas cuma seperti itu ini juga nanti nggak saya buang ya nih Sancang, sancang, kemudian bahan yang tadi sama kita potong juga, ranting-rantingnya. kita sisakan di ujung aja ya teman-teman ya kalau kita pakai sambung wahong kan kita masih harus nempel ya untuk bikin ranting ataupun cabang supaya istilahnya bikin untuk apa apa sih istilahnya konde atau apa teman-teman sanggul ya nah tapi kalau kita pakai sancong ori kita nggak perlu ya karena Cabangnya dia tumbuh sendiri nih kayak gini nih. Hmm. Kita nggak perlu bikin-bikin sanggul maupun apa nyambung gitu. Tempel nggak perlu. Kita cukup tunggu aja tunasnya tumbuh. Kemudian kita nanti mainnya main pangkas teman-teman. Kita main pangkas. Ini kita buangin. Bersihin sekalian sangat mudah dan sederhana caranya ini saya selalu seperti ini prosesnya nah, tancap kemudian tadi batang yang tadi ya yang tinggi tadi mana kita ambil nah dapat ukuran yang jumbo nih teman-teman selesai teman-teman ini elemen tamannya yang pertama ya sancang ya saya tanam dari setek teman-teman pada sore kali ini dua batang aja saya rasa cukup ya ini nanti setelah benar-benar akarnya kuat baru kita pindah ya teman-teman ya -teman. lumayan tinggi ya tuh nah, saya pengen punya yang tinggi lah saya potong nanti bisa jadi yang bagus ya teman-teman ya ini yang sudah saya rapikan tadi nanti saya mau pindah satu lagi itu ya tuh itu juga sama sudah saya setek dari beberapa waktu yang lalu sekarang tinggal pindah pot ya teman-teman ya ini saya mau saya kasih contoh juga sebetulnya sangat simpel dan sederhana proses penanamannya ini contoh bekas ranting ya yang kita pakai tadi, kita potongin tadi. Ini jangan kita buang, teman-teman. Jadi langsung aja ditancep-tancep ini gini. Nah. Ini juga sama, nanti setelah dia akarnya penuh ya, kayak yang saya contohkan tadi. Kita lepas potnya, teman-teman. Potnya kita lepas supaya. Dia bisa bebas dan cepat besar, ya. Nah, ini prosesnya seperti itu ter apa dua kali? Tapi itu saya lakukan karena memang ada sebab, ya, setelah pengalaman nanem beberapa tahun. Jadi, kalau langsung ke tanah, nanti proses dongkelnya susah, nah, karena kan sebetulnya ya, mau kita targetkan, kan kita mau bikin bonsai. Kalau kita mau bikin bonsai, biasanya kita ambil itu kan bagian bawah, ya, bagian akar dari mulai akar. Nah, kalau kita langsung ke tanah, nanti kita proses bongkarnya agak susah, teman-teman. Jadi, saya sering kayak gini: nanti setelah potnya itu penuh, terisi akar, baru saya ground, dan nge -ground pun nggak saya gali, ya. Saya letakkan tadi gitu aja, nanti waktu saya bongkarnya kan enak. gini aja ini 80% lah 80% hidup ya saya nggak berani bilang 100% karena kadang-kadang dari setek juga meskipun ini mudah hidup tetap kadang-kadang ada yang nggak jadi ya teman-teman ada yang gak jadi tapi kemungkinan tidak jadinya sangat kecil ini saya lempar, lempar yang kayak gitu, tuh. Itu juga hidup, loh. Tuh, saya punya contoh beberapa sancang, ya. Saya termasuk suka sancang juga, ya. Sebetulnya, saya tuh nggak milih. Beringin juga, saya suka sancang juga, suka-suka semua lah. Saya, nah, saya mau tancapkan lagi. Kawalnya nah, ini sama seperti yang saya lakukan, sama yang akan saya ambil. Ini teman-teman tuh yang ada di polybag itu ya. Nah, tuh, saya ambil dulu aja ya, nggak perlu di-videoin lah cara ngambilnya. Oke, lanjut ya. Ini sudah saya dongkel, bahan elemen yang kedua ya secaranya hampir sama dengan yang ini teman-teman punya saya yang pertama ini kok ini sih bentuknya sudah hampir jadi ya kalau yang ini ya nah ini mau saya tanam di pot ini sebetulnya proses adaptasi aja ya supaya oh, apa sih istilahnya nih daunnya cepat terbentuk loh kayak gini karena kalau nggak di pot kita agak repot kita bentuknya supaya cepat rimbun kayak gini kan lebih terpantau ketimbang di ground kadang-kadang posisinya suka lupa kita ini sancangnya yang tadi tinggi ya tuh tinggi ini akarnya sudah tembus kemana-mana ini potnya nggak usah yang bagus-bagus karena masih untuk pot transisi, istilahnya like transisi teman-teman. Nih, kalau ini mah sudah sering saya rakuin ya, sudah sering saya kerjain proses pembuatan seperti ini dari dari dulu ya teman-teman ya, ya hanya sekedar hobi sih cuma kalau bonsai yang bagus memang saya belum punya jadi belum bisa expose bisa nah, cuma cara membuat ala kadar ini teman-teman dari setek ya ini mau saya pindah ikan pakai masih pakai polybag oh Ah. Uh. sudah saya tanam saya pindahkan di pot teman-teman bisa langsung saya pangkas dan saya bentuk ya jadi untuk sancang sendiri adaptasinya sangat cepat ya teman-teman ya hmm. menurut pengalaman saya dia nggak stres-stresan biasanya ini langsung aja saya pilihin supaya bentuknya langsung kelihatan ya teman-teman ya nah bagian ini kita potong supaya tumbuh dan rimbun dia sama dengan yang ini oh, ya. nah kelebihan sancang ori kayak gini ya jadi kita nggak perlu nyambung-nyambung atau milih uh, stempelan yang pas supaya rimbun gimana caranya nah oh, ya. Ya. sudah dipastikan dengan rajin dipangkasin dia pasti bakal rimbun oh, ya. nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya oh. mungkin bisa menginspirasi untuk sahabat posisi semua terutama untuk bagi yang pemula ini saya punya tiga pohon ini ini yang sudah mulai terbentuk ya ini yang sudah saya setek beberapa waktu yang lalu tinggal dibentuk aja baru saya pindah di pot dan untuk yang ini ini yang murni baru saya setek ini teman-teman baru saya setek prosesnya simple dan sederhana nih sengaja saya tinggiin ini pun hasil seleksi dari cabang yang nggak saya butuhkan ya timbang dibuang saya pakai untuk bikin elemen taman aja teman-teman oke sahabat bosnya semuanya terima kasih yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan menginspirasi terutama teman-teman pemula bagi yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membantu mendukung channel Roman Raya ini supaya bisa berkembang untuk sahabat semuanya saya ucapkan banyak terima kasih sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya Salam satu hobi, salam bonsai, dan sehat selalu.